Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Provinsi Sulawesi Utara. Anies mengunjungi sejumlah kota seperti Manado dan Kota Mubaku. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye terbuka di lapangan Molino, Kota Mubaku, Sulawesi Utara, Senin pagi. Anies didampingi oleh sejumlah politisi dari Partai Nasdem. Di hadapan ribuan pendukungnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku bangga dapat berjuang di ranah politik untuk memajukan bangsa Indonesia. Anies juga menjelaskan sejumlah program yang diusung dirinya dan pasangannya Muhaimin Iskandar alias Caimin.